Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sobat Prima Coach. Selamat datang kembali di channel Prima Coach. Tetap bersama saya Muhammad Asari Siregar. Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Coach semua yang telah mensupport channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Coach. Oke, kali ini kita akan membahas tentang basic dari sebuah sistem transmisi, yaitu mengapa tegangan di sisi transmisi itu dinaikkan terlebih dahulu dari sistem pembangkit lalu diturunkan kembali hingga sampai ke sisi beban. Baiklah, perhatikan pada whiteboard. Kalian pernah nggak melihat gambar seperti ini? Ini single line diagram sangat-sangat sederhana. Misal di sini ada generator, kemudian ada T1. T1 ini dinaikkan, trafo step up. Kemudian dikirim melalui sistem transmisi. Transmisinya ada 3, jarak pendek, menengah, dan jarak panjang. Itu sudah ada kita bahas juga di konten sebelumnya. Kemudian ada trafo step down, diturunkan kembali. Lalu di sini ada step down lagi, diturunkan kembali untuk ke rumah. Ya, pertanyaannya, kenapa harus dinaikkan di sisi transmisi? Misalkan gini aja lah simpelnya, kalau ini terlalu repot ya. Kalau misalkan ada sebuah generator bangkit, misalnya dia membangkitkan 20 kV misal. Kemudian di sini ada beban gitu ya, ada beban yang tegangannya juga dipakai adalah 20 kV. Nah, tetapi jaraknya ini misalkan jauh 10 km gitu ya. Kita pakai angka yang gampang. Kenapa nggak langsung seperti ini aja? Ya, 20 kV. Ya, cocok nih. Kenapa nggak harus dinaikkan terlebih dahulu lalu diturunkan lagi? Nah, itu yang menjadi konsen kita pada kali ini. Ini merupakan basic. Dan ternyata ketika saya tanya sama adik-adik itu kan, sama teman lah, sama siapapun, banyak yang masih kurang paham tentang basic ini. Oke, saya di sini ingin menjelaskan aja kenapa harus dinaikkan terlebih dahulu ke melalui transmisi, di sisi transmisi. Yang pertama, ya, di sini kita mengetahui ada istilah lain, high voltage to be transmisi. Transmisi itu artinya saluran yang memiliki jarak yang jauh gitu ya. Itu ada standarnya, kalau pendek berapa kilo, menengah, pokoknya jaraknya panjang atau jauh. Kalau jaraknya pendek nggak perlu kan, tergantung juga sih pendeknya seperti apa gitu. Kalau dia jarak 100 meter nggak apa, ini itu jarak yang berkilo-kilo lah kita bilang. Kenapa? Oke. Ketika kita bilang di sini ada penghantar, ya ada penghantar. Ingat, di penghantar itu punya yang namanya resistansi, punya yang namanya induktansi. Di kabel, ya, di kabel itu ada R, ada X, XL. Dua ini ada. Nantinya ini akan menciptakan yang namanya Z. Ya, oke. Kemudian setelah kita membangkitkan energi listrik, ya, kemudian dipakai lah di sini, dia dipakai di perumahan nih, di kota nih, banyak nih listrik, otomatis ini akan menyedot atau menarik yang namanya arus. Karena apa? Inti dari beban, beban mau dia dalam bentuk watt kah, apakah itu, tetap jatuhnya adalah ampere, ya, ampere. Ya, ditarik arus, maka arus itu akan ditarik mulai dari mana? Dari sini. Arus itu mulai ditarik dari sini, kemudian berjalan di line, berjalan di sini, kemudian berjalan di sini. Oke, jadi untuk sistem itu ada pertama pembangkit, transmisi, ada distribusi, ada penggunaan di daerah distribusi. Misal rumah kita, saya kasih contoh nih, pembangkit 3,3 kV dinaikkan dengan trafo step up dari 3,3 ke 20 kV. Di tegangan di transmisi 20 kV. Kemudian 20 kV diturunkan lagi di distribusi 20/3,3. Padahal di sini sama ya kan. Kenapa enggak langsung aja gitu? Ini sama ini. Tapi ini tidak seperti itu, diturunkan lagi ke 3,3, lalu untuk ke penggunaan beban rumah lah kita bilangnya, atau yang menggunakan 400, itu menggunakan yang trafo step down lagi dari 3,3 diubah ke 400. Atau ke 380 gitu ya. Kemudian kalau pasang netralnya nanti menjadi 220. Oke, ingat toleransi.
kita harus ingat toleransi. Tapi sebelum sampai situ nanti Pak ya. Jadi ketika Anda harus mengadap di sini, apa yang terjadi pada sistem? Yang pertama, dengan adanya I, ya, dengan adanya I dan adanya R, ya, ada I dan ada R, maka dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah rugi daya, satu lagi jatuh tegangan, drop tegangan ya, atau jatuh tegangan lah. Oke, jatuh tegangan. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ya, jelas kan gitu. Di sini kalau ada I dan ada R, ada yang namanya P sama dengan I kuadrat R yang hilang dalam bentuk panas gitu ya. Di satuannya watt. Kemudian di ada drop tegangan namanya V, secara hukum ohm adalah I kali R. Harusnya sebenarnya I kali Z sih sebenarnya, tapi ya udah X-nya ini kita anggap enggak ada dulu untuk mempermudah kita menganalisa. Oke, kita kasih contoh simpel, simpel sekali untuk rugi daya. Oke. Kita enggak usah muluk-muluk ya pakai angka seperti ini. Pusing kepala kita. Oke, misalkan tegangan di sini saya angka yang gampang tuh 1000 ya. 1000 berapa ya? 1000 volt. Ya, 1000 volt. Kemudian daya yang dikirim, ini ceritanya pembangkit ya, bukan generator ya. Daya yang dikirim untuk beban, suplai beban itu adalah 1000 volt. Yang gampang juga ya, berapa ya? 10 mega gitu aja lah. Sorry, 10 mega lah, 10 mega. 10 mega. Ini beban perkotaan ini 10 mega. Berarti itu adalah 10.000 watt ya. Oh sorry, kebanyakan. 10.000 lah, 10.000 watt aja ya. 10.000 watt atau 10 kW kita bilang kan. Oke, kemudian arus, oh sorry, panjang. Panjang dari kabel ini adalah 10 km. Ya, ini gampang-gampang aja. Angkanya satu-satu aja, boleh sulit ya. Lalu resistansinya adalah 1 ohm per 1 kilometer. Oke, 1 ohm per kilometer. Nah, cukup nih ya. Kayaknya belum. Oke, belum. Permintaan beban ya, permintaan beban ini pembagi di permintaan kemudian berapa arus ini kita tinggal bagi aja sih. Kita bagi. Oke, udah cukup lah ya. Cukup, ini saya anggap faktor daya, oke, cos pi gitu ya, cos pi nya satu lah, gak usah repot-repot kita. Oke, lalu kita akan hitungan berapa I dari sistem ini. I kalau dia tidak pas di sistem ini adalah P per akar 3 dikali P lain-lain dikali cos pi ya. Ini kan rumusnya P tadi berapa? 10.000 dibagi akar 3 dikali 1000 gitu. 1000 dikali 1. Oke, berapa kita dapat arus? Saya enggak bisa pula ngukurnya. Harus dihitung dulu ya. Oke, hasilnya adalah 5,77 ampere. Oke, kemudian R-nya berapa? 1 ohm per kilometer, panjangnya tadi 10 km. Artinya 1 dikali 10 ya, sebenarnya 10 ohm. Oke, lalu P sama dengan I kuadrat R. Oke, 5,77 kuadrat dikali 10. Oke, hasilnya adalah 333,14 watt. Oke, ini susut dayanya. Berarti daya yang sampai ke sana adalah 10.000 dikurang, ini di luar rugi-rugi losis yang ada di trafo ya. Dikurang 333. Oke, 900
9066,7. Kita bulatkan aja lah ya, nggak usah banyak kali ininya. Watt yang nyampai berapa persen losisnya, ya kan? Berapa persen losis yang terjadi? Tinggal dikurangin aja daya input dikurang selisihnya ini. Berapa selisihnya ini? Oke, itu 3,3 ya, segini ya. Oke, berarti jika 100% losis, ambilkan ini ya losisnya, 333 dibagi berapa daya sumber tadi, 10.000 kali 100%. Oke. Oke, 3,33%. Ya, 3,33%. Ya, it's okay, masih kecil, kenapa? Karena ya nggak, saya ambil contohnya seperti ini. Oke, jadi ketika kita anggap saja 3,33 ini udah di luar, apa ya, di luar standar, maka ketika dinaikkan 20 kV, berapa rugi-rugi daya yang terjadi? Jadi mana kita, ini ya, kita tulis di sini aja sih. I, ini ya, I setelah ini ya, setelah dinaikkan ke 20 kV, 10.000, rumusnya masih sama ya, dibagi angka 3 dikali 20.000 kV dikali 1 cos pi-nya. Itu hasilnya adalah 0,28 ampere. Ya, 0,28 ampere. Lalu berapa I kuadrat R-nya atau losisnya? I kuadrat 0,28 kuadrat dikali 10 sama dengan 784 watt. Oke. Inilah apa daya yang hilang pada saat tegangan itu dinaikkan. Coba saya kali lagi. Ya benar, segitu. Lihat perbandingannya. Sangat jauh sekali ya? Yes, sangat jauh. Perbandingannya itu sebanding dengan perbandingan naiknya tegangan itu tadi. Nah, so dengan seperti ini, maka dengan jarak yang jauh tadi, ketika tegangan itu tinggi, maka losis yang didapat adalah jauh lebih kecil atau rugi-rugi daya yang di apa ya, yang bukan rugi daya yang didapat ya, rugi-rugi daya yang dihasilkan oleh sistem ini lebih kecil daripada ketika tegangan itu tidak dinaikkan. Oke, yang kedua, drop tegangan atau jatuh tegangan. Oke, ini kesimpulan tadi ya. I 1 kV 5,77 ampere. Oke, V drop 1 kV saya bilang ya, atau jatuh tegangan adalah I dikali R. I 5,77 dikali R adalah 10. Ya. Oke, maka hasilnya adalah 57,7 apa ya, 5,7 volt ya, 57,7 volt. Lalu kemudian berapa persen drop yang terjadi? Nah, kalau kita tahu nih 57,7 ketika di sini 1000 ya. Oke. Maka di sini adalah 1000 dikurang ini. Ya, kita akan cari persen drop-nya dulu ya. Oke, persen drop itu, drop tegangan ini dibagi aja sama nilai awalnya. 57,7 dibagi 1000 ya. Kali 100%. Iya, segitu ya. Cukup kan ini tinggal. Oke. Ini yang terjadi ketika tegangan tidak dinaikkan. Oke, voltage drop 20 kV ketika dinaikkan ke 20 kV arusnya adalah 0,28 ampere. 0,28 dikali 10 2,8 volt.
Oke, persen dropnya sama dengan 2,8 dibagi 1000 dikali 100%. Ya, tinggal dikali aja tadi. 0,28% ya, 28 bagi itu warga kali 100 ya 0,28%. Oke, jadi secara logika ini gini ya. Ini kan nilai siapot ini bisa buat mudah gitu, gampang gitu kan. Nah, kalau seandainya ada arus yang lebih besar, otomatis persen ini akan semakin naik ya. Kita tahu ada batas toleransi antara tegangan jatuh atau tegangan naik. Jadi kalau kita tahu tegangan kerja alat-alat di rumah tuh P misalkan ya, plus minus toleransi misalkan 5%. Kalau nggak di 5% itu rusak. V di bawah 5% atau V di atas 5% itu barang kemungkinan rusak. Kalau seandainya ini sampai nilainya 8%, kemungkinan besar banyak barang-barang di rumah atau alat-alat listrik di rumah itu bakalan rusak atau cepat rusak. Makanya dijaga yang namanya, karena sumber dari sini. Kalau di sini sudah drop, ya udah di sini ngikut. Kenapa? Perbandingan trafo itu sama. Ya di sini drop 10%, misalkan di sini drop 10%, ya udah di rumah kita pun sama seperti itu. Ya, jadi kalau siasatinya ya dengan menggunakan transmisi itu dengan tegangan yang tinggi agar apa? Arusnya kecil sehingga bisa menghasilkan yang namanya losses atau rugi-rugi daya yang kecil dan juga drop tegangan yang kecil juga. Oke, dan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah hubungannya sama cost ya atau biaya. Biaya dari mana? Biaya kabel. Kita tahu misalkan ya, misalkan drop tegangan itu dibatasi. Kita kalau mau tahu bagaimana cara mengecilkan drop tegangan selain dengan menaikkan yang namanya tegangan adalah memperkecil yang namanya tahanan, memperkecil tahanan pada penghantar atau pada transmisi. Memperkecil tahanan pada transmisi bagaimana? Oke. R sama dengan rho R per A. Artinya apa? Harus menambah besar luas penampang kabel. Bayangkan aja berapa luas panjang kabel yang bisa dipakai ketika kita naikkan tegangan dengan tidak dinaikkan. Maka dengan memberikan kabel yang besar pada sistem transmisi itu akan mengakibatkan kos yang sangat tinggi juga. Dimana kita tahu harga kabel juga mahal karena metal. Walaupun dia terbuat dari aluminium, kalau diameternya itu besar, maka biaya yang keluar juga besar. Kemudian dia juga nanti pemasangannya kalau sudah besar sekali tidak bisa pakai tiang. Dia harus ditanam di dalam tanah. Kemudian ketika ditanam dalam tanah, tanah itu memang agak radioaktif gitu kan. Nah, ketika dia di dalam tanah, ketika ada sorsifik itu menjadi sebuah cara yang amat susah untuk melakukan maintenance. Bisa dibilang gak expose, dia gak kelihatan. Kalau di sini kelihatan nih, misalkan ada yang pecah isolator atau ada apa tuh kelihatan. Tapi kalau di bawah tanah gimana? Nah, intinya ketika kita bilang bicara masalah kos itu lebih baik kita naikkan. Itu akan bisa mereduce jauh kos itu bisa lebih murah daripada tegangan ini tidak dinaikkan. Membangun sistem ini adalah investasi. Betul nggak? Iyalah, investasi lah, beli trafo dan segala macam. Tetapi untuk membeli kabel yang dengan nilai yang besar juga, itu investasi juga. Bandingkan aja dari tingkat investasi dan kesulitan ketika terjadi troubleshooting atau sebuah maintenance. Jadi ada tiga alasan utama kenapa tegangan pada sisi transmisi harus dinaikkan terlebih dahulu dari pembangkit. Yang pertama, masalah losses atau rugi daya. Yang kedua, masalah jatuh tegangan. Yang ketiga adalah masalah cost dan maintenance. Oke, tuntas sudah kita membahas kenapa tegangan pada sisi transmisi itu harus dinaikkan terlebih dahulu dari sisi pembangkit sebelum masuk ke sistem distribusi. Ya, oke lah, mudah-mudahan konten kali ini berguna untuk kita semua. Dan terlupa saya mengajak kalian untuk bergabung di grup Prima Hosting Center, tempat kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, namun bukan tempat kita untuk saling menyombongkan diri dan melalui buku-buku elektronik.
link ada pada deskripsi. Oke, akhir kata selamat berpisah pada konten kali ini. Sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Tetap bersama saya Muhammad Aris Regar di channel Prima Akun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.